Terima kasih Anda masih bersama saya, Angga Wisudawan dalam Kompas Jember. Saudara, kabar gembira datang dari Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Satu orang pasien positif corona akhirnya dinyatakan sembuh dan diperbolehkan pulang untuk isolasi mandiri di rumahnya. Usai menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Dr. Haryoto Lumajang, AZ pasien corona akhirnya diperbolehkan pulang ke rumahnya. Aset dinyatakan sembuh setelah tim dokter melakukan tes swab sebanyak 2 kali dan hasilnya negatif. Sebelumnya, AZ pulang dari Jakarta pada 17 Maret lalu dan mengalami gejala sakit yang mirip dengan virus corona. Ia kemudian masuk rumah sakit pada 19 Maret untuk menjalani perawatan. Dan hari ini alhamdulillah setelah melalui berbagai macam perawatan di sini dan dilakukan swab ulangan, sebanyak 2 kali hasilnya negatif pada tanggal 6 bulan 4 dan 9 bulan 4, hasil kemarin rilis negatif. Kasus sembuhnya pasien corona ini merupakan yang pertama kalinya di Kabupaten Lumajang. Sebelumnya ada 8 orang yang dinyatakan positif terjangkit virus corona dan 2 diantaranya meninggal dunia. Dari 8 pasien yang terkonfirmasi positif COVID, hari ini kita nyatakan sembuh. Sebenarnya kemarin ada hasil lab yang 2 kali berturut-turut negatif, itu secara SOP dikatakan kriteria sembuh. Abdul Rahman, Kompas TV, Lumajang, Jawa Timur.